Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi jemaat. Hari ini 8 hari bulan Januari 2022. Apa khabar semua YouTuber-YouTuber saya, followers-followers saya yang ada 20,000 lebih followers. Terima kasih kerana doakan saya, anak murid saya, keluarga saya demi kesihatan, dan juga saya doakan kamu semua sihat, sejahtera, walafiat, bebas daripada segala sihir, sihat daripada segala penyakit, dan juga timpahkan rezeki daripada Allah SWT. Di sini saya ingin maklumkan kepada kerana sakti. Kerana sakti, kamu adalah tua kutuk, tua bangka dan nak mampus, kata Mak Nispu. Kamu tak sedar diri. Ya, cakap pun macam orang steam gum. Ya. Kalau kamu betul-betul sakti, cabar tabiat Adam. Guna zahir dan batin ilmu kamu, cuba dengan tabiat Adam. Ya. Dalam dunia tak ada orang yang sakti. Yang sakti hanyalah Allah. Bukan kamu, bodoh. Ya, yang sakti hanya Allah. Bodoh kamu ni. Manusia tidak ada sakti melainkan Allah. Setiap perawat dalam Malaysia, Indonesia, di mana pun, ustaz ke, ustazah ke, kamu cakap semua tak betul. Kamu seorang saja yang betul. Kamu ingat kamu siapa? Tuhan, Nabi, Rasul, Malaikat. Kamu hanya manusia biasa seperti kita juga sama. Ya, nama sakti. Kalau kamu sakti, buktikan sakti kamu. Keluarkan belian, keluarkan emas, keluarkan matahari, keluarkan bulan. Berbenda sakti. Dah tua-tua bodoh nak mampus. Cabar sana, cabar sini. Semua orang tak betul. Kamu seorang betul. Sebenarnya kamu ni nak cari glamour, tumpang glamour daripada Tabib Adam, tumpang glamour kepada semua perawat-perawat yang ada di dalam Malaysia, Indonesia, di mana pun mereka berada. Nak murahan publicity. Supaya semua like, share. Yeah? Followers kamu baru 1,000 lebih saja. Followers saya walaupun baru 2 tahun, dah ada 20,000 followers. Jadi kamu nak tumpang glamour sebenarnya. Ya, yeah? Kamu cakap, ilmu Allah tak boleh buat jarak jauh. Bodoh, sihir boleh buat jarak jauh. Takkan ilmu Allah tak boleh. Sebab kamu tidak ada itu ilmu. Tak ada itu ilmu, datang jumpa tabiat dan belajar. Cari ilmu. Tapi kamu tak layak pun jadi anak murid saya. Kalau kamu datang 10 kali sembah pun, saya takkan ambil kamu sebagai anak murid. Saya tak terima kamu kerana bulat macam jamban, macam longkang. Ya, jangan menidakkan ilmu orang. Ilmu orang, dosa pahala orang kepada Allah. Allah yang menentukan segala-galanya, bukan kamu menidakkan segala ilmu orang, ilmu masing-masing. Kalau tengok dalam Facebook apa YouTube kamu, ramai yang condemn kamu di perangai. Sebab perangai macam dajjal, tidak ubah seperti dajjal akhir zaman. Kamulah orang dia. Ya, dalam dunia kamulah orang yang paling dajjal. Ya, yang ada sifat iblis, syaitan. Kamulah syaitan dan iblis dan dajjal yang sebenarnya. Bukan mereka-mereka, bukan saya. Kamu, ya. Kalau kamu sakti, cuba tabiat Adam. Saya cabar kamu. Nak zahir boleh, batin boleh. Silakan. Saya dalam tidur nak serang, silakan. Kalau boleh serang, tengok siapa serang siapa. Siapa sakit, siapa mati. Silakan. Kerana sakti, saya cabar sakti kamu, kesaktian kamu. Kalau kamu betul-betul sakti lah, eh. Tapi saya tengok kamu ni betul-betulnya paria, bukan sakti. Ya, orang tua bodoh, ya, tak habis-habis, dah macam nyanyok, ya, macam Mat Gian, ya, steam gap. Sama lah macam kamu perangai. Tak ubah macam tu, pandai berlakon. Cakap pasal dosa lah, agama lah, itulah, inilah. Kamu bengong sebenarnya, ya. Bobo dah panggil mari, rumah kata nanti. Insaf lah, tobat lah kamu. Sakti konon. Apa sakti kamu? Buktikan kepada kami. Buktikan kepada masyarakat. Apa sakti kamu? Kamu boleh alih istana Balkis? Boleh? Sakti pencek. How wow you, sakti. Eh? Kamu tak ada tong kosong saja macam plus jamban. Tu bol jamban tu. Muka kamu seolah-olah macam jamban tu. Kamu tak ada benda bagi saya. Ya, ilmu Islam tak boleh berjarak jauh. Datang, cuba tabiat ada jarak jauh. Kalau tak ada, nanti saya hantar kamu jarak jauh. Kamu rasa kan? Ya, saya bagi kamu jarak jauh. Nak rasa? Nanti, tunggu. Ya, Tabib Adam bagi kamu jarak jauh. Kalau kamu ada ilmu sakti, seranglah Tabib Adam. Gunakan ilmu kamu jarak jauh. Gunakan kebatinan kamu. Saya cabar kamu.
Kelana Sakti. You are nothing to me. Just an empty vessel make the most noise. Wahu, 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 wahu. Takde, takde benda. Ya, yeah? Sakti kalau otak kau, Sakti. Kalau dah nak mampus tu mampus je lah. Ya, yeah? Menyusahkan masyarakat, susahkan rakyat. Ya, yeah? Saya ramai orang merawat pun, kamu jealous apa benda. Orang lain merawat kat lain pun, imam ke, ustaz ke, perawat lain pun, kamu cela, caci, mertua. Orang tak kacau kamu, jangan kacau periuk resik orang. Kalau kamu betul-betul sakti, saya ulang lagi. Kalau kamu betul-betul sakti, kalau kamu betul-betul sakti, cuba tabik Adam. Saya cabar kamu. Saya cabar kamu. Kalau bomo dukun pawang satu dunia saya bercabar, apakan kamu tong kosong? Ya, celah gigi. Celah gigi pun mungkin tak ada pun. Macam flas jamban tai. Tu, muka kamu. Ilmu kamu macam tu lah. Tak ada beza, tak ada apa pun. Saya tak gentar dengan ilmu kamu. Saya tak gentar dengan kesaktian kamu. You are nothing, you are nuts. Tahu coconut, itulah nut dia kamu. Besar, tapi dalam semua air. Ya, tak ada otak semua air. Otak tak kat lutut, tak mencirit. Kamulah manusia paling bodoh dalam antara dunia ni. Ingat, kerana sakti. Saya tidak pernah gentar dengan ilmu sakti kamu. Silakan. Ya. Kamu sebenarnya cari tumpang glamour. Suruh orang like kamu. Ya, viral kamu. Sudahlah. Kamu baca dalam kamu punya komen. Semua caci kamu. Tak malu ke? Ha? Kubur dah panggil. Banyakkanlah tobat. Ya, banyakkanlah zikir. Ya, banyakkanlah solat. Solat tobat, solat hajat. Solat niat. Solat istigharah. Minta petunjuk pada Allah. Di mana sakti kamu? Di mana sakti kamu? Saya cabar kamu, kesaktian kamu. Tak ada, dia tak ada sakti. Okay? Nama sakti. Ya, cakap Jakim lah, suruh cek Tabib Adam lah, buat aduan lah. Kamu sakti lah. Padahal kamu tak ada apa pun. Apa yang sakti? Manusia tidak ada sakti melainkan Allah. Ingat, manusia tidak ada sakti melainkan Allah. Saya ulang lagi sekali. Manusia tidak ada sakti melainkan Allah. Faham? Bangang, awau, celaka, tolol, walwil, walwul. Okay. Netizen-netizen di luar sana tak payah tengok YouTube dia. Dia cuma nak banyakkan orang tengok view dia, banyak orang like dia, ya, yeah, subscribe dia. Itu saja tujuan dia. Dia dah bertahun-tahun merawat. Followers dia baru 1,000 lebih aja. Sebab dia tengok followers saya 20,000 lebih dia. Oh, tak puas hatilah. Ini sikap dajjal. Ya, yeah? Sikap dajjal, sikap iblis dalam jiwa dia, dalam naluri dia, dalam kalbi dia. Itulah hawau. Okay, jangan lupa, penonton-penonton di luar sana, setiap penyakit ada penawar melainkan mati. Usaha, ikhtiar, cuba, sabar, yakin, doa, tawakal. Ya, jangan lupa, zikir, 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 zikir dalam hati bukan di mulut. Zikir di mulut adalah untuk jasad, zikir hati adalah untuk roh. Ya, jangan lupa, selawat kata sungguh besar Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa, like, share, subscribe, tekan lonceng, tiling, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Bye-bye.